Pada suatu hari, sang kancil bersedia untuk pulang beraya. Sedang sang kancil berjalan, tiba-tiba dia terdengar suara kecil menyapa. Tolong! Saya terjatuh! Sekarang saya tak boleh keluar! Sang kancil menurunkan buluh ke dalam lubang. Tapir pun panjat dan berjaya keluar. Sang kancil dan tapir kemudiannya tiba di sebatang pohon beringin. Tolong! Tolong! Kawan kami terjerat! Kesian ular tu! Kita mesti bantu dia! Tapir memacak buluh untuk dipanjat sang kancil. Sang kancil meloloskan ular sawa sambil disuluh kelip-kelip. Terima kasih semua, kata ular. Kelip-kelip pula berkata, hari dah semakin gelap. Apa kata kami tolong suluhkan perjalanan awak? Pak kancil gembira melihat sang kancil tiba. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Permuafakatan dan sikap tolong-menolong menjadi pembakar semangat kita boleh kami untuk terus memberikan rakyat Malaysia yang terbaik. Dengan ingatan tulus ikhlas dari kami, salam Aidilfitri. Maaf, zahir dan batin.